Salam pemirsa MNB. Kali ini kita membahas tentang sosok polwan cantik berdarah Batak yang menjadi populer di media sosial sampai mencuri perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk dijadikan aspri dan bodyguard. Sosok polwan cantik Fani Simbolon seakan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan, mengingat ia pernah viral pada pemilu 2019 dan berhasil mencuri perhatian publik atas unggahan fotonya saat bertugas memakai seragam lengkap polisi wanita disertai caption. Saat itu foto Fani Simbolon yang masih berpangkat bribda terlihat mempesona dengan parasnya yang cantik bertuliskan "Jangan takut ke TPS, aku jaga kamu sepenuh hati." Polwan yang bernama lengkap Lumeheti Alpani Boru Simbolon ini lahir di Panetonga, Kabupaten Simalungun pada 22 November 1995. Ia merupakan alumni SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Setelah lulus SMA, Fani Simbolon sempat mencoba mendaftar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Akan tetapi ia dinyatakan tidak lulus, sehingga ia memutuskan untuk melamar menjadi polwan dan berhasil lulus. Selanjutnya ia mengikuti pendidikan di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama 7 bulan. Kemudian Fani Simbolon mengambil S1 jurusan hukum di Universitas Simalungun, Sumatera Utara. Seperti diketahui, ayah Fani Simbolon juga merupakan seorang polisi. Pada awal tahun 2020, Fani Simbolon diketahui mengemban pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Bribtu atau Brigadir Polisi 1. Belakangan nama Fani Simbolon kembali viral lantaran akan dijadikan asisten pribadi pengacara kondang yang juga berdarah Batak, Hotman Paris Hutapea. Melalui Instagram miliknya, Hotman Paris mengaku bakal segera menjemput ke Polres Pematang Siantar tempat Bribtu Fani Simbolon bertugas. Unggahan Hotman langsung mendapat respon dari Fani Simbolon. Ia lantas memberikan doa terbaik untuk sang pengacara kondang. Saat itu diketahui Hotman Paris terbaring dan dirawat di rumah sakit. Di sela aktivitasnya sebagai polisi wanita, Bribtu Fani Simbolon diketahui aktif di media sosial. Bahkan di akun Instagramnya sudah mencapai 220.000 pengikut per Agustus 2021. Hingga ia memiliki fans berat. Saking beratnya, gambar caption dirinya terlihat berada di bodi belakang truk bermuatan. Fani Simbolon juga pernah menerima karangan bunga papan dari fans atas nama masyarakat yang mencintainya.
Demikian pesona polisi wanita cantik Bribtu Fani Simbolon.